Pemirsa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi baru saja memulai kegiatan Suta Ramadan Fair. Kegiatan ini berkolaborasi bersama banyak pihak, salah satunya Bank 9 Jambi yang akan mendukung digitalisasi UMKM di kampus yang kerap disapa UIN Suta ini. Kompak mengenakan pakaian muslim putih serta peci. Semarak kegiatan Suta Ramadan Fair yang digelar UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi resmi dibuka pada Senin 18 Maret 2024. Kegiatan yang berisikan fashion show, penampilan band islami, lomba hadroh, bazar UMKM dan sebagainya ini berkolaborasi dengan banyak pihak seperti Bank 9 Jambi, OJK, Bank Mandiri, PetroChina dan BSI. Saat diwawancarai, salah satu sponsorship acara, Direktur Bank 9 Jambi mengatakan, pihaknya mengapresiasi ragam UMKM yang juga turut meramaikan kegiatan kali ini. Menurutnya, Bank 9 Jambi akan menyupport pengembangan UMKM UIN Sultan Jambi menjadi digital dari sisi pembayaran atau KRIS. Tambahnya, jika hanya digitalisasi UMKM saja, nantinya pihak Bank 9 Jambi juga akan menyupport dalam bentuk lainnya, seperti hibah, baik dalam bentuk barang maupun bentuk lainnya. Terima kasih, ini kan kegiatan yang sangat positif saja. Kami dari perbankan, termasuk dari OJK dan Bank Indonesia, ini akan mensupport ini. Walaupun misalnya mungkin keterbatasan yang lain-lain yang mungkin perlu persiapan yang lebih baik ke depannya, sehingga nanti memang kami bisa supportnya itu lebih baik lagi. Jadi memang kami dalam bentuk sponsorship dan kami juga tadi berharap di apa namanya di gerai pelabuhan kami sudah tersedia kiris, sehingga memang nanti kegiatan bisa dilakukan secara digital. Cuman mungkin karena memang UMKM yang tadi di situ bukan UMKM yang melakukan kegiatan di pasar, sehingga memang mereka perlu di apa namanya dibuat dulu, dibentuk, dibuat tabungannya, kemudian nanti bisa kasih kiris, sehingga nanti ke depan transaksinya bisa dilakukan secara digital. Harapan supaya nanti kan tadi terserah kalau mungkin sebagian orang itu sudah tidak bawa dompet lagi, karena semuanya sudah ada di handphone, jadi melakukan transaksi kan tinggal di scan-scan di sana. Harapannya nanti mungkin ke depan atau mungkin besok sudah bisa dilakukan pembayaran. Sampaikan, kami juga sudah berkomunikasi, kami terus terang sangat secara pribadi berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Rektor. Kami sudah bisa bekerja sama Bank Jambi ini bisa masuk ke UMKM, salah satu yang difasilitasi oleh Pak Rektor. Sehingga memang kita sudah melakukan kerjasama dan insya Allah nanti ke depan akan ada hal-hal lain yang mungkin nanti kita bisa support. Artinya kan mungkin nanti kami Bank Jambi kalau memang nanti katakanlah kerja kami dilakukan dengan baik, kita akan memberikan hibah dalam bentuk barang atau apa, dan mungkin sama apa. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.